Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i war musalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Baldrick Siregar, MBA, CMA, AKCA, selaku narasumber dari STI EKPN, dan saat ini beliau sebagai IAI Akuntan Pendidik dan Pengurus IAI Wilayah Yogyakarta. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Ibu Nurdiana, SEMSI. Yang kami hormati, seluruh jajaran Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Dosen, seluruh staf dan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Yang kami hormati, seluruh peserta yang saat ini mengikuti baik secara luring maupun daring. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa menyelenggarakan webinar nasional dengan tema Peran Akuntan dalam Mitigasi Global Climate Change. Salawat dan salam tercurahkan kepada yang termulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seraya memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shaliha. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Marsy Bandul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Minal iman, warakakum minal iman.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama melantunkan selawat Nuril Anwar. Allahumma shalli ala Muhammad. Humma shalli ala Nuril Anwar wasiril asrari watil yakil akyar wa taibabil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabihil akyar adadani amillahi wa ifdali adadani amillahi wa ifdali. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu opening speech dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ibu Nurdiana SMSI, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqtadami lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Patrick Siregar MBA CMA Akuntansi E dari Direktur Pascasarjana STYKPN, selamat datang Pak di FEB Unisma dan menghadiri sebagai narasumber dalam Ibu, webinar. Terima kasih. Big applause-nya ya buat Prof. Patrick. Yang terhormat para wakil dekan hadir hari ini secara luring, wakil dekan 1, 2, dan 3, Bapak Afif, Bapak Holid, dan Bapak Holikus Sabir. Yang terhormat Kaprodi Akuntansi Manajemen dan juga Perbankan Syariah,
beserta Sekretaris Prodi Manajemen dan Akuntansi yang hadir juga secara luring. Yang terhormat para dosen maupun mahasiswa, baik yang hadir secara luring maupun daring, dari kegiatan webinar nasional tentang peran akuntan dalam mitigasi global climate change. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, rezeki dan kesempatan sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan webinar dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Para hadirin yang kami hormati, webinar nasional hari ini kita mendatangkan Prof. Badrik Siregar. Selamat datang. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan materi yang merupakan isu terkini yang saat ini masalah perubahan iklim secara global merupakan isu yang sangat sedang karen. Ini menimbulkan suatu masalah terutama perubahan iklim global yang terjadi secara masif, nah sehingga mempengaruhi kehidupan global yang menjadikan hal ini mempertemukan seluruh pemimpin negara-negara G20, bahkan diajak pula komunitas bisnis global yang nantinya harus mempromosikan terkait sustainability governance dalam kaitannya dengan bisnis. Karena disinilah mulai diinisiasi adanya environmental, social, dan governance. Nah, apa yang harus terjadi dengan kondisi ini? Tentunya dengan perubahan iklim mempengaruhi juga sustainability dari suatu organisasi perusahaan. Artinya di sini perusahaan di dalam pelaporannya juga dituntut untuk membuat sustainability reporting yang nantinya bisa membantu bisnis untuk mengevaluasi serta mengantisipasi perubahan dalam penawaran maupun permintaan bisnis. Nah, alokasi maupun pengeluaran modal, biaya produksi maupun model bisnis serta tata kelola, karena di sini ada transformasi yang sangat besar-besaran. Terutama sekarang yang lagi dimunculkan isu green transformation. Nah, profesi akuntan dalam hal ini harus memainkan perannya dalam memberikan kontribusi bagaimana upaya global di dalam mengatasi dampak perubahan dari iklim ini. Karena kita merasa bahwa akuntan itu memiliki skill yang tepat untuk memitigasi perubahan iklim melalui sustainability reporting. Nah, di dunia global pun kemarin kita juga sering membaca di media, terutama pemangku kepentingan utama, IFAC, dan kemudian IFRS Foundation, IFRS Foundation, serta para pemimpin G20 sudah mulai mengancang-ancang memberikan suatu solusi, khususnya memberikan peranan bagaimana terkait dengan profesi akuntansi. Sehingga kemarin saya juga mendengar adanya inisiasi membentuk International Sustainability Standard Board yang akan mengembangkan baseline global yang komprehensif sebagai standar pengungkapan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan investor. Nah, untuk selengkapnya apa yang menjadi peran akuntan, alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat, Prof. Badrik Siregar. Beliaunya ini juga berperanan di dalam IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Beliau juga termasuk pengurus IAI wilayah Yogyakarta dan beliau juga expert riset-risetnya di bidang akuntansi. Nah, maka dari itu marilah kita berikan big applause kepada beliau. Semoga di hari ini
kita banyak memberikan value dan kita mendapatkan insight maupun wawasan yang akan memberikan kita tambahan informasi, terutama bagi mahasiswa agar tanggap terhadap perubahan lingkungan maupun perubahan lingkungan bisnis. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Patrick Siregar. Semoga apa yang diberikannya itu memberikan manfaat kepada mahasiswa maupun dosen maupun peserta yang ada di luar yang ikut gabung di Zoom hari ini. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka webinar nasional dengan tema peran akuntan dalam mitigasi global climate change dengan narasumber Profesor Dr. Patrick Siregar, akuntan CA, CMA dari Direktur Setia YKPN dan IAI, kami nyatakan dibuka. Demikian wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian cindramata dari Dekan FEB kepada narasumber. Saat ini sedang diberikan sertifikat kepada narasumber. 3, 2, 1. Dilanjutkan dengan pemberian cindramata yang kedua. Kepada narasumber kita. 3, 2, 1. Berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Dekan dan narasumber kita. Dimohon kepada seluruh pimpinan untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, monggo teman-teman untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Untuk yang daring bisa untuk on cam karena akan dilakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk yang mengikuti secara Zoom, secara daring, dimohon untuk mengaktifkan kamera karena akan melakukan sesi foto bersama. 3. Gaya jempol. Baik. Disampaikan terima kasih, dimohon untuk seluruh pimpinan dan mahasiswa bisa kembali ke tempat yang telah disediakan. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama penampilan tari dari mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Berikan aplaus yang meriah.
sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah demikian tadi rangkaian sesi pembukaan yang berjalan dengan sangat lancar. Mewakili panitia, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ais Valentina, kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu seminar nasional pada pagi hari ini yang tentu akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa. Kepada Ibu Davidia, SEMSA, kepada beliau sepenuhnya dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC Mbak Ais yang hits ya, MC hits di FEB Unisma ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Baldrick Siregar, MBA, CMA, AKCA, selaku Direktur Pasca Sarjana SIEYKPN Yogyakarta, sekaligus sebagai IAI Akuntan Didik dan Pengurus IAI Wilayah Yogyakarta, yang hari ini menjadi narasumber pada acara hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya di pagi hari ini. Terima kasih Bu. Yang kami hormati juga Dekan FEB Unisma yang selalu luar biasa memberikan gebrakan-gebrakan di FEB Unisma, yaitu Ibu Nur Diana SEMSI, beserta para wakil dekan dan ketua jurusan serta sekretaris jurusan akuntansi, manajemen, dan perbankan syariah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen FEB Unisma yang mengikuti baik secara daring maupun luring pada acara hari ini, serta tidak lupa teman-teman mahasiswa yang kami sayangi yang hari ini sepertinya bersemangat sekali untuk mengikuti topik yang sangat menarik di hari ini. Oke, pada acara webinar nasional ini dengan tema peran akuntan dalam mitigasi global climate change ini, kita akan membahas lebih dalam perubahan iklim global seperti apa sih yang selama ini sudah terjadi dan bagaimana peran akuntan untuk bisa mengurangi atau mungkin ikut mengatasinya, karena akuntan di sini yang terlibat dalam proses bisnis juga harus ikut serta dalam mengurangi perubahan iklim secara global. Bagaimana bisnis yang baik untuk bisa mengurangi perubahan iklim secara global ini. Maka sebelumnya saya izinkan dulu untuk membacakan CV narasumber. Bapak Profesor Dr. Baldrick Siregar, MBA, CMA, CEAK yang saat ini selaku Direktur Pasca Sarjana di SIEYKPN. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 93 dari SIEYKPN Yogyakarta di jurusan akuntansi, kemudian menyelesaikan gelar magister pada tahun 1997 dari Cleveland State University dengan jurusan Business Administration, serta menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 2007 dari Universitas Gajah Mada dengan jurusan akuntansi. Begitu banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beliau, begitu pula pengabdiannya juga, dan yang tidak pernah saya lupakan ini adalah buku-bukunya. Karena waktu belajar saya cuma tahu namanya yaitu Baldrick Siregar, tapi saat ini saya langsung bertemu dengan penulisnya yaitu Profesor Dr. Baldrick Siregar. Mungkin teman-teman ya, juga yang biasanya baca buku entah akuntansi biaya, akuntansi manajemen, atau akuntansi sektor publik, baca buku pengarangnya Baldrick Siregar, nah ternyata beliau dihadirkan langsung di FEB Unisma ini. Baik, tanpa berlama-lama, pada acara hari ini akan dibagi dalam dua sesi, yaitu pemaparan materi selama kurang lebih 45 menit dan juga sesi diskusi sekitar 15-30 menit. Oke, selanjutnya akan saya persilahkan waktu dan tempat kepada Profesor Dr. Baldrick Siregar, CA, MBA, CMA, AKCA. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Diah ya Bu ya. Ibu Dewi. Oh, Bu Dewi, Bu Dewi. Nama depan saja Pak. Oke, Dewi. Baik, yang terhormat jajaran pimpinan FEB Unisma, Ibu Dekan, Ibu Nur Diana, ketemu kembali Bu untuk yang kesekian kali, mungkin ini pertemuan kita yang ketiga ya Bu ya. Ketiga ya. Pak, selamat ya, datang. Biasanya
kita ketemu onsite, kali ini kita ketemu lewat Zoom. Juga jajaran pimpinan lainnya, Pak Apikudin juga kita sudah ketemu kesekian kali, Pak Holid yang menjadi apa namanya, beberapa kali menghubungi saya, Pak Holid, Bapak Kaliku Sabir, mohon maaf kalau saya salah ya, dan saya kira Bapak Ibu pimpinan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembicara seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, sebelum saya mulai, saya kira saya memberi apresiasi dulu kepada penampilan mahasiswa tadi. Tadi mahasiswa ya, Bu Dewi? Iya, mahasiswa. Ya. Luar biasa penampilannya, sangat saya nikmati ya. Saya pernah melihat, saya mengikuti acara pertemuan atau kongres akuntan sedunia. Saya kira apa yang ditampilkan tadi selevel atau bahkan lebih bagus ya menurut saya. Terima kasih Bapak. Tampilan tadi sudah cocok untuk event internasional saya kira ya. Nah, luar biasa lah. Mungkin kombinasi berbagai tarian Nusantara dan luar negeri ya kelihatannya ya. Tidak hanya tarian Nusantara saja. Tapi luar biasa lah, saya tidak terlalu paham tapi yang penting bagus dan benar-benar saya nikmati. Oke, saya kira kita ke inti acara, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Nah, sesuai dengan judul yang diberikan oleh panitia kepada saya, peran akuntan dalam mitigasi global climate change ya. Saya kira ini topik yang lama dibicarakan dari sisi perubahan iklim global ya, sudah lama dibicarakan di dalam berbagai COP ya, Conference of Parties ya, yang diselenggarakan oleh PBB sudah setiap tahun sampai dengan tahun ke-26, berarti sudah 26 tahun dibicarakan ya, yang terakhir di Inggris ya. Dalam setiap pertemuan G20 seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi juga memang menjadi topik pembicaraan. Saya kira akan terus menjadi pembicaraan selagi belum ada solusi untuk mencapai emisi pada tingkat nol peningkatan ya, nol peningkatan, artinya tidak meningkat lagi. Nah, dari sisi akuntansi saya kira sangat relevan. Kita sebagai individu akuntan dan organisasi akuntan juga berada di lingkungan itu sendiri ya. Jadi ini topik yang kita bicarakan adalah lingkungan. Saya kira pilihan topik ini sangat tepat ya. Karena kita bagian dari lingkungan itu sendiri, tentu kita harus mengambil peran ya, agar kita bisa berkontribusi membantu di dalam pengurangan peningkatan gas rumah kaca di Indonesia secara khusus tentu saja, karena kita di negara Indonesia dan salah satu penghasil gas rumah kaca yang besar di dunia dan juga di dunia pada umumnya. Karena topiknya adalah pemanasan global dan peran akuntansi, saya kira perlu juga kita sedikit mengenal dulu pemanasan global. Jadi di bagian awal, saya sajikan dulu gambaran sebagian, saya kira nggak menyeluruh ya. Karena sebenarnya gambaran tentang pemanasan global itu sudah cukup banyak ya, rinci dan detail bahkan antar negara ya. Nah, mari kita lihat kandungan karbon dioksida di dalam atmosfer kita pada posisi 400 lebih 400 ppm part per million singkatan dari ppm ya.
Artinya angka ini sudah angka yang sangat berisiko, sudah angka yang tidak bagus ya. Di dalam atmosfer kita terdapat kandungan karbon dioksida yang sangat besar. Mengapa kita bicara karbon dioksida? Karena memang itu gas yang paling dominan ya di antara berbagai gas lain yang termasuk bagian dari gas rumah kaca. Ya. Dan kalau kita bandingkan sebelum revolusi industri sekitar 200-an, itu sudah meningkat hampir 100% ya, mungkin 80 sampai dengan 90%. Tetapi dalam 40 tahun terakhir, kalau kita lihat data di sini, dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2020 sudah meningkat sekitar 30% dalam 40 tahun terakhir. Ini cukup mengkhawatirkan bumi kita dan segala isinya. Dan tentu saja isinya kita manusia juga yang paling utama, juga mengkhawatirkan kehidupan kita juga. Nah, di sini pemanasan global itu kalau disajikan oleh NASA di sini sejak tahun 75, suhu naik di bumi rata-rata 0,15 sampai dengan 0,20 derajat Celsius per dekade, per 10 tahun gitu ya. Kalau kita lihat angka per tahun ya, berarti 0,015 dan 0,02 derajat Celsius per tahun. Kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasi selama 10 tahun saja, itu sudah cukup tinggi. Kalau 20 tahun, 50 tahun, itu bisa meningkat lebih, paling tidak 1 derajat Celsius atau lebih gitu ya. Ini kondisi dunia. Kalau kita lihat di Indonesia, saya kira sedikit lebih tinggi ya ininya peningkatan suhunya. Kalau di Indonesia, data yang disajikan oleh BMKG ya, itu kita lihat peningkatan suhu di Indonesia itu per tahun sekitar 0,03 derajat Celsius, sedikit di atas rata-rata dunia ya. Kemudian uniknya lagi, kita cukup rentan dengan peningkatan suhu global ini ya. Rentannya karena apa? Karena kita negara kepulauan dengan sekitar 17.000 pulau. Pulau itu tentu saja sangat rentan dengan kemungkinan tenggelam dengan kenaikan permukaan laut ya. Dan juga perlu diketahui bahwa negara kita itu memiliki penduduk yang lokasinya adalah kebanyakan di pesisir. 65% penduduk kita itu berada di pesisir. Jadi bisa dibayangkan kalau risiko pemanasan global itu terjadi, satu saja misalnya, yaitu kenaikan permukaan laut, maka pergerakan manusia akan semakin tinggi ya, dan pergerakan manusia ini, pengungsi dan seterusnya itu akan berdampak terhadap banyak hal. Itu baru kita lihat dari satu sisi ya, dampak dari pemanasan global ini. Nah, kita mungkin sering mendengar gas rumah kaca. Ini kita lihat dulu sedikit artinya ya. Rumah kaca itu ya memang gambarannya ya rumah yang apa ya, bangunan yang dari kaca, di mana kalau matahari datang melewati, matahari tembus ya. Matahari tembus, tetapi gasnya terjebak atau tersimpan di dalam rumah kaca itu ya. Kalau nanti suhu dingin, dia akan tetap hangat gitu ya, cocok untuk pertanian ya. Logikanya saya kira sama ya, di mana matahari memanasi bumi. Nah, panas matahari itu sebagian diserap, tidak seluruhnya dipantulkan ya. Mengapa banyak yang diserap? Ya karena gas-gas yang dihasilkan oleh bumi, dihasilkan oleh
banyak mekanisme termasuk apa yang dilakukan oleh manusia. Tentu saja tidak hanya manusia ya, alam itu sendiri juga menghasilkan gas rumah kaca. Nah, sehingga panas bumi itu tidak semua terpantulkan malah di atmosfer, dia terjebak sehingga membuat suhu laut, suhu udara itu menjadi meningkat ya. Karena gas-gas rumah kaca tersebut. Nah, kalau kita lihat kontributor terhadap gas rumah kaca itu cukup beragam ya. Sangat beragam. Kita tahu gas rumah kaca kontributor utamanya saya kira CO2. CO2 itu berasal dari kendaraan-kendaraan kita, pembakaran-pembakaran hutan, pembakaran sampah, itu juga bagian dari kontributor. Bahkan ranting-ranting pohon pun itu menghasilkan gas CO2. Ya. Urea, kita wilayah yang pertaniannya cukup luas ya, dan banyak pupuk. Pupuk itu memang bahannya sebagian dari gasnya. Nah, pupuk itu juga menghasilkan gas rumah kaca, terutama nitrat gitu ya. Bahkan kotoran-kotoran hewan, nah itu juga menghasilkan ya, cukup banyak yang menghasilkan gas rumah kaca. Ada metana ya, yang berasal dari limbah-limbah hewan, misalnya dari gas bumi, sisa-sisa makanan kita itu juga menghasilkan gas metana. Ya, freon yang dari kulkas, dari AC itu juga menghasilkan gas-gas yang termasuk bagian dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca itulah yang merangkap panas matahari itu sehingga tidak terpantulkan kembali keluar ke atmosfer, tapi dia berada di atmosfer sehingga tanah, air dan udara kita semakin panas. Ya. Ini adalah prediksi yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Katanya kalau semua gletser di dunia itu mencair, di mana gletser itu mengandung 69% air bumi, maka permukaan laut akan naik 70 meter. Bisa dibayangkan ya. Mungkin kalau permukaan laut naik 70 meter, Pulau Jawa itu tinggal separuh ya. Itu. Kalau Jogja lumayan tinggi ya, mungkin masih bisa dihuni ya. Tapi bisa dibayangkan berapa banyak dari 17.000 pulau kita. Jakarta pasti tenggelam lah kalau 70 meter ya. Jakarta sangat rendah ya. Jakarta salah satu yang diprediksi tidak terlalu lama bisa tenggelam kalau memang pemanasan global tidak bisa diatasi ya. Puncak Jaya waktu pelajaran SD dulu sangat terkenal bahwa mengandung es abadi gitu ya. Terus di pelajaran itu ada pelajarannya, tapi ternyata es abadinya sudah hampir habis ya. Sebelumnya 200 km luasnya, sekarang tinggal 2 km, berarti tinggal secuil sekali ya. Sangat sedikit sekali es yang sisa di Puncak Jaya. Bisa dibayangkan betapa besar ya dampak pemanasan global ya. Mari kita lihat dampak pemanasan globalnya di sini ya. Ini menggambarkan sebelum dan sesudah ya, kalau ibarat pohon ya. Tentu saja dampaknya terhadap banjir ya. Kita semakin ini dampaknya bisa kita lihat dari intensitas, bisa lihat dari frekuensi, bisa lihat dari pola gitu ya. Bahwa banjir, topan sudah diakui oleh BMKG bahwa frekuensinya semakin tinggi. Ya. Terjadinya intensitasnya makin besar. Banjir, topan, kekeringan, pengungsian. Banyak pergerakan manusia karena pemanasan global. Dan pergerakan manusia itu bisa menyebabkan berbagai penyakit, misalnya banjir. Jadi kita bayangkan penyakit yang disebabkan oleh banjir, ya. Bisa malaria terutama gitu ya.
kemudian penyakit lain ya, penyakit yang disebabkan oleh apa misalnya topan sehingga mengungsi, penyakit yang disebabkan oleh kekeringan tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk tanaman. Jadi dampaknya sangat besar. Bahkan tidak tertutup kemungkinan negara-negara di dunia kelak bisa sangat hanya mementingkan diri sendiri ya soal makanan apabila lahan untuk menghasilkan bahan makanan semakin berkurang karena naiknya permukaan air dan sehingga begitu banyak manusia yang harus diberi makan sehingga negara-negara akan fokus untuk memberi makan masyarakatnya sendiri sehingga tidak ada lagi atau tidak mudah lagi untuk memperoleh makanan dari negara lain. Tidak tertutup kemungkinan wabah seperti sejenis COVID ya akan muncul dengan berbagai penyakit, varian-varian penyakit yang muncul dari mekanisme kerusakan global itu sendiri. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa pernah menonton, Dilala saya menonton tadi malam ya, dari Al Jazeera, di mana ditunjukkan di situ, blood snow, kalau di Indonesia kan itu darah salju gitu ya, kan aneh ya, salju kok berdarah ya. Ternyata pemanasan global itu disukai oleh alga-alga yang berwarna merah itu. Jadi bukan benar-benar saljunya yang berdarah, tetapi tumbuh alga. Dan itu para ilmuwan meyakini kalau alga itu semakin cepat berkembang, maka pemanasan global kita itu akan semakin cepat meningkat gitu ya. Kehidupan di bumi akan semakin rusak gitu ya. Dilala tadi malam pas topiknya itu, jadi saya perhatikan betul di acara Al Jazeera ya. Khusus kesehatan ini apa yang disajikan oleh WHO ya, banyak jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh pemanasan global, kecelakaan, demam, pernapasan, kira ya, kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh serangga, macam-macam lah. Hampir semua jenis penyakit itu bisa muncul dari pemanasan global gitu ya. Sehingga dampak kesehatannya luar biasa juga gitu ya. Tidak hanya berdampak ke makanan yang kita ceritakan tadi, pergerakan manusia, permukaan laut yang naik, tapi juga kesehatan ya. Diprediksi dalam periode 2050-2010 kalau pemanasan global tidak bisa diatasi, ini negara-negara yang bisa tenggelam ya. Karena di sini diprediksi oleh BMKG ya, di Indonesia itu air laut itu bisa naik 0,8 sampai dengan 1,2 cm per tahun. Kalau 10 tahun kan itu artinya naik sekitar 10 cm. Kalau 100 tahun artinya naik 1 meter. Ya, kalau 10 tahun saja 10 cm kan sudah lumayan mempengaruhi permukaan laut dan dia menutupi daratan. Jadi ini adalah diprediksi bisa tenggelam ya. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak mengambil bagian untuk memerangi pemanasan global ini ya. Tentu akuntan dunia dulu ya, sebelum kita bicara akuntan, dunia pun berkomitmen. Setiap tahun PBB, ya, PBB itu menyelenggarakan konferensi. Dan terakhir di Glasgow, Inggris ya, konferensi untuk mengatasi pemanasan global. Dan Jokowi juga ikut dan pernah juga di Bali ya, baik ya, bagaimana aksi yang harus dilakukan oleh dunia ya, pemerintahan, perusahaan, individu, lembaga keuangan untuk mengatasi pemanasan global. Bisa kita lihat
PBB sudah menyadari betul bahwa perlu aksi untuk mengatasi pemanasan global sejak tahun 90-an. Kalau kita lihat di sini, COP yang pertama, COP singkatan dari Conference of Parties ya, tahun 95, dan di Bali pernah tahun 2007, ya, yang menghasilkan Bali Roadmap ya. Yang paling sering kita kenal adalah COP yang ketiga, namanya Protokol Kyoto ya. Di situ ada apa namanya mekanisme, tiga mekanisme yang perlu diikuti oleh berbagai negara, tentu juga diikuti oleh entitas-entitas di negara masing-masing gitu ya. Nanti kita lihat. Dan juga COP21 yaitu Paris-Paris Agreement. Saya kira COP-COP selanjutnya itu bagaimana cara melaksanakan dan menegakkan Paris Agreement ya. Saya kira yang dua ini yang cukup banyak dibicarakan ya di kalangan conference COP ini ya. Nah, Kyoto misalnya, protokol Kyoto ini kita lihat dari tahun 97 sudah cukup lama ya. Negara kita juga tentu saja ikut meratifikasi ya. 190-an mungkin negara yang terlibat sebagian besar ikut meratifikasi, di mana protokol Kyoto memungkinkan ya negara melakukan tiga mekanisme ini, joint implementation. Ini diminta negara-negara maju ya, terutama yang berkontribusi sangat besar di dalam menghasilkan gas rumah kaca, itu bekerja sama sesama negara maju untuk mengurangi ya, membuat proyek yang mampu mengurangi gas rumah kaca. Kalau negara yang kedua adalah clean development mechanism, di sini negara maju dituntut membantu negara berkembang, karena negara berkembang tentu saja tidak mau hanya dituntut, terutama paru-paru dunia ada di negara berkembang ya, misalnya di Asia sama Amerika Latin. Tentu saja kalau mereka hanya dituntut, nanti ekonomi mereka tidak maju. Negara maju diminta bantu dong negara kami ya, buat proyek yang apa namanya, yang green di negara kami ya, tapi dananya dari negara maju. Dan itu yang terakhir menjadi komitmen ya di COP tahun 2020 apa namanya satu ya, itu menjadi komitmen untuk membantu negara-negara berkembang. Lalu perdagangan emisi, di mana negara yang memiliki, negara atau perusahaan ya, kalau kita bicara dalam satu negara yang memiliki apa namanya emisi di batas atas ya, bisa meminta izin emisi ke organisasi atau perusahaan yang tidak mencapai batas atas gitu ya, tentu dengan membayar ya. Nanti kalau menghasilkan emisi yang tidak bisa dikurangi dengan meminta izin emisi dari perusahaan yang memiliki emisi kurang dari batas atas, tentu nanti bisa jadi akan kena pajak ya, bisa kena pajak, dan itu katanya akan diterapkan sejak Juli 2022 ini, pajak atas emisi karbon ya, emisi yang tidak bisa di-offsetkan, dipertukarkan ya, antara perusahaan yang memiliki kredit emisi dengan perusahaan yang membutuhkan izin emisi karena dia mengeluarkan emisi yang besar. Tentu Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pedoman-pedoman perhitungan antar organisasi yang memiliki emisi berlebihan dengan emisi yang bisa dikreditkan, sehingga terjadi transaksi karbon ya. Nah, untuk Paris Agreement, saya kira ini yang paling fenomenal, salah satu yang hendak diwujudkan gitu ya, di mana 197 negara sepakat untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan target tahun 2020 45% berkurang ya, berkurang 45% maksudnya, dan tahun 2050
100% berkurang berarti zero emission, ya. Targetnya seperti itu. Tentu diharapkan jangan sampai suhu bumi naik lebih dari 2 derajat Celcius, ya. Ya, diupayakan naiknya 1,5, ya, lebih kecil lah gitu, ya, sebelum akhir abad ini. Nah, semua negara yang sudah meratifikasi tentu saja, ya. Sayangnya Amerika Serikat pernah keluar, ya, keluar dari kesepakatan ini, padahal dia negara dengan penyumbang emisi yang sangat besar karena dia negara industri, ya. Nah, ini kalau negara industri yang menyumbang emisi besar tidak terlibat, tentu saja usaha-usaha dunia untuk mengurangi gas rumah kaca itu menjadi tidak optimal, ya. Kalau Indonesia tentu mengakomodir protokol Tokyo Paris Agreement terhadap undang-undang, bahkan masuk ke dalam sistem perencanaan jangka panjang, jangka pendek, agar Indonesia benar-benar berperan aktif untuk ikut mengurangi efek gas rumah kaca. Bagaimana dengan akuntan? Akuntan sebagai organisasi, sebagai individu, sebagai profesi, tentu saja bagian dari lingkungan itu sendiri, bagian dari bumi. Kita harus terlibat. Terlibat dengan menjalankan peran kita, ya. Peran kita sebagai individu juga ada. Akuntan sebagai individu, akuntan sebagai profesi, dan juga sebagai organisasi. Apa yang dilakukan oleh akuntan dunia dan apa yang dilakukan oleh akuntan Indonesia untuk ikut terlibat di dalam memerangi peningkatan pemanasan global ini, ya. Kita lihat dulu organisasi profesi besar, ya, di dunia. IFRS Foundation, ya. Bagaimana IFRS Foundation terlibat di dalam aktif untuk mengatasi pemanasan global. Seperti Bu Nur menyebutkan tadi, memang belum lama dibentuk ISSB. IASB itu semacam badan yang secara khusus dibentuk oleh IFRS Foundation, Yayasan IFRS, untuk membentuk standar berkaitan dengan disclosure sustainability reporting. Memang dari sisi akuntansi, peran pokok itu adalah di sustainability reporting. Peran pokok akuntan di dunia untuk terlibat dalam memerangi pemanasan global, ya, itu adalah penerapan sustainability reporting. Ada yang mengistilahkannya laporan berkelanjutan, ada yang mengistilahkannya laporan keberlanjutan. Laporan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan, ya, silakan. International Sustainability Standard Board, gitu, ya. Nah, tentu ini diamati dan diikuti oleh IAI, ya. Karena standar ini nanti sifatnya akan konvergen secara global, gitu, ya. Walaupun mungkin sekarang standar yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di dalam membuat sustainability report adalah GRI, CRI, dan juga peraturan OJK, ya, yang tahun 53 tahun 2017 kalau nggak salah, ya. Nanti kita lihat katanya ada di bawah, ya. IAI ikut terlibat mempromosikan dan mempercepat penerapan standar yang diterbitkan oleh ISB supaya nanti juga konvergen di negara kita, ya, dengan membentuk task force, ya, comprehensive corporate reporting IAI, gitu, ya. Tentu di sini kita lihat ISSB itu akan membentuk standar. Saya kira sudah ada standar, ya. Sudah ada standar 2, kalau nggak salah. Ada yang general, ada yang lebih spesifik untuk disclosure-nya.
dan standar itu masih bersifat disklosur. Jadi ini isu ini memang sangat baru ya. Bahkan ISB pun belum 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 final ya menghasilkan standarnya itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, standar pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang berkualitas tinggi ya. Ya, karena banyak pihak sebenarnya yang melibatkan diri ya untuk mencoba membentuk tanda petik standar yang bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan, terutama GRI ya. Tetapi ISB itu mencoba untuk mengkonsolidasi agar salah satu tadi baseline itu artinya apa yang terjadi di dunia, yang dipraktekkan di dunia dan dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk pelaporan disclosure sustainability report yang berkualitas tinggi ya. Nah, sehingga kita sudah mengenal standar setter misalnya International Accounting Standard Board ya, yang menghasilkan IFRS akuntansi yang kita ketahui selama ini, tapi dibentuk satu lagi yaitu ISB ya, khusus untuk disclosure ya sustainability report, karena begitu pentingnya sustainability report ini sehingga IFRS Foundation pun membentuk badan sendiri untuk menanganinya ya. IAI membentuk task force ya untuk mempromosikan dan mempercepat penerapan sustainability reporting yang konvergen nanti secara global termasuk juga di Indonesia ya. IAI tidak hanya mengamati tentu saja, juga ikut memberi masukan-masukan terhadap exposure draft yang dikeluarkan oleh ISB dan ikut memberi kontribusi, mengamati, mengadakan berbagai acara supaya negara kita, berbagai stakeholder yang ada di negara kita juga mengikuti perkembangan, memberikan kontribusi, dan pada akhirnya nanti siap di dalam menerapkan standar yang dikeluarkan oleh ISB. Ya. Nah, peran utama seperti yang saya sebutkan tadi memang membuat sustainability report. Ya. Saya kira ini sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik ya, bahkan saya sudah sering membimbing penelitian dengan topik sustainability. Sekarang juga di Lala ada satu bimbingan saya di S2 yang topiknya sustainability report. Ya. Saya kira sudah banyak perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan di negara kita. Ya. Artinya negara kita sudah mengambil komitmen, ya, mengambil aksi untuk terlibat di level perusahaan. Di level pemerintahan juga tentu saja sudah ya. Pemerintahan sudah. Ini sustainability report ini kan pada akhirnya nanti berkaitan dengan sustainable development goals ya, SDGs ya. Yang itu sudah sampai ada di level pemerintahan sampai dengan desa ya, tentu saja ya. Nah, pemerintah kita sudah berkomitmen juga ya untuk hal ini. Perusahaan-perusahaan juga sudah berkomitmen. Dan kalau perusahaan selama ini menerapkannya dengan menggunakan GRI dan peraturan OJK sebagai dasar atau standar di dalam membuat sustainability report. Ya. Peraturan OJK nomor 51 yang saya singgung tadi, ini juga banyak dijadikan dasar karena OJK menuntut perusahaan-perusahaan jasa keuangan, perusahaan go public untuk membuat laporan berkelanjutan ya, diharuskan ya, diharuskan ya, bisa laporan itu terpisah menjadi laporan tersendiri atau bagian dari laporan tahunan ya. Nah, ada tiga aspek ya, ini memang sangat lazim bagian dari laporan berkelanjutan ya. Aspek ekonomi aspek yang selama ini ada, termasuk laba ya, pendapatan, biaya yang kita tahu selama ini ya di laporan keuangan, itu bagian dari aspek ekonomi. Aspek lingkungan hidup ini adalah yang paling kita soroti ya di dalam topik kita ini, dan aspek sosial, dampak terhadap masyarakat ini terhadap lingkungan ya, itu aspek yang dibicarakan. Nah, isinya apa, kita lihat. OJK menuntut
di dalam laporan keberlanjutan perusahaan, menguraikan profil strategi yang mereka lakukan, pokok-pokok cara untuk melakukan mengurangi emisi ya, tata kelola berkelanjutan, pihak-pihak yang terlibat dan tanggung jawab masing-masing juga harus disampaikan. Iktisar kinerja berkelanjutan, iktisar artinya ringkasan, termasuk yang kita lihat tadi tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan penjelasannya yang lebih lengkap. Nah, aspek-aspek lingkungan bisa mencakup pengurangan penggunaan energi. Setiap perusahaan melaporkan berapa energi yang mereka hasilkan, yang mereka gunakan ya. Bagaimana cara perhitungannya? Saya kira Kementerian Lingkungan Hidup punya pedomannya. Dan berapa emisi yang mereka berhasil kurangi? Apakah lebih besar emisi yang dihasilkan dengan emisi yang dikurangi? Berarti tanda petik punya utang ya, punya beban ya. Berapa pengurangan limbah? Bagaimana mereka melakukan pelestarian keanekaragaman hayati? Ya, aspek sosial, ketenagakerjaan, dan masyarakat. Nah, ini mencakup upaya, target, hasil, dampak, wilayah, biaya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa hendak meneliti biaya lingkungan, itu ada. OJK membentuk perusahaan untuk menyajikan biaya lingkungan. Ya. Karena seberapa besar pengeluaran yang mereka lakukan dalam rangka ketiga aspek itu disajikan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling banyak dijadikan standar dalam menyusun sustainability report adalah GRI ya, GRI ya. Nah, di mana organisasi ini berpusat di Belanda kalau nggak salah ya, memberi pedoman penyusunan laporan berkelanjutan ya. Pedoman-pedomannya itu ada yang GRI 101 yang menjadi semacam standar umum ya, lalu pengungkapan-pengungkapan ada di GRI 102, 103, bahkan lebih spesifik jadi 200, 300, 400, jadi mereka kodifikasi ya. Mereka kodifikasi, kalau untuk ekonomi apa yang diungkapkan itu GRI 200, kalau untuk lingkungan apa yang diungkapkan GRI 300, kalau untuk sosial apa yang diungkapkan, saya kira puluhan ya, mungkin mendekati 100 pengungkapannya ya, khusus untuk lingkungan ya. Coba nanti dicek, saya lupa, kelihatannya 90 sekian pengungkapan khusus untuk lingkungan. Bisa diteliti oleh mahasiswa. Nah, apa manfaat melakukan atau menyusun pengungkapan lingkungan? Pertama, bisa baik dalam mengelola risiko ya. Risiko itu kan perlu diidentifikasi faktornya yang berkaitan dengan lingkungan. Karena lingkungan itu juga bisa membuat perusahaan merugi bahkan tutup ya. Jadi ada faktor risiko, identifikasi risiko, faktor risk-risknya apa, frekuensi kemungkinan terjadinya risiko karena lingkungan, kemudian dampak seandainya terjadi. Itu harus dikelola dengan baik. Dan itu kalau kita kelola dengan baik sehingga kita memperoleh benefit ya. Meningkatkan efisiensi ya, lalu menciptakan inovasi terhadap produk karena kita dituntut menghasilkan produk yang green, proses yang green ya, yang hijau ya. Menarik pegawai, tentu pegawai pada level tertentu, kalau kita kan kadang ada pegawai pokoknya asal kerja, tapi pegawai pada level tertentu atau di negara tertentu melihat perusahaan yang peduli dengan lingkungan, bertanggung jawab kepada lingkungan dan sosial, itu perusahaan yang sangat menarik untuk dijadikan tempat berkarir ya, menciptakan reputasi bahwa perusahaan ini adalah sadar akan lingkungan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan juga meningkatkan kualitas hidup ya. Saya kira banyak benefitnya ya, sustainability report. Lalu sustainability report seperti yang saya sampaikan itu sebenarnya berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan berkelanjutan. Sama-sama sustainable ya. Sustainable
di bidang pelaporan sustainable di dalam pencapaian tujuan. Jadi pembangunan pun pembangunan berkelanjutan. PBB menentukan ada 17 pembangunan berkelanjutan dan setiap negara juga mengakomodir ini ya. Di negara kita juga iya jelas ya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya level negara ya, di desa juga kalau Anda pernah belajar apa pengelolaan keuangan desa juga ada identifikasi pembangunan berkelanjutan SDGs-nya ya, mulai dari pengurangan kemiskinan ya, kemudian tidak ada yang kelaparan dan seterusnya ya, itu berkaitan dengan lingkungan ya. Nomor 13 SDG 13 aksi untuk mengurangi lingkungan. Jadi tidak hanya masyarakat kota, masyarakat desa juga dituntut terlibat ya, aksi untuk mengurangi permasalahan lingkungan. Nah, banyak unsur yang terkait dengan lingkungan di sini ya. Ya, kemiskinan, kelaparan, khusus 13, nomor 15. Saya kira itu tujuan-tujuan yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Nah, peran kritis akuntan, kalau tadi kita lihat di level organisasi ya, peran kritis akuntan saya kira ini gambaran awalnya, tetapi nanti dibawakan saya ceritakan lebih detail ya, sebagai individu dulu, sebagai individu. Akuntan kan bagian dari bumi ini juga. Kita tidak hanya berperan dan bertanggung jawab karena profesi, sebagai individu pun kita harus bertanggung jawab. Anda sebagai mahasiswa jurusan akuntansi juga harus bertanggung jawab di lingkungan kita masing-masing. Di lingkungan kita bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan bumi kita. Ya, pertama, jangan menebang pohon sembarangan maksudnya ya. Saat-saat tertentu mungkin perlu dan terpaksa menebang pohon ya. Kalau di negara-negara maju, menebang pohon itu harus izin. Negara kita juga seharusnya iya. Walaupun di kebun kita sendiri ya, tapi kita malah menanam pohon. Nah, menanam pohon itu nanti kita punya kredit karbon. Dan di Kementerian Lingkungan Hidup ada pedomannya, satu pohon berapa kredit karbonnya ya. Kurangi wadah plastik, karena plastik itu menghasilkan gas rumah kaca yang sangat besar. Baik dalam produksi maupun nanti kalau dibuang ya, itu lebih banyak lagi dampak terhadap lingkungan. Pembakaran untuk menghasilkan CO2 yang sangat besar, ini juga perlu kita hindari, termasuk bakar sampah. Bakar sampah kan sering menjadi aktivitas masyarakat di negara kita. Walaupun yang dibakar pulpennya sedikit, tapi kalau banyak pihak yang membakar itu juga berkontribusi besar terhadap lingkungan. Hemat menggunakan kertas, saya kira pembelajaran online sekarang ini sudah sangat membantu kerusakan lingkungan dari sisi kertas ya. Kita sangat menurunlah penggunaan kertasnya kalau kita amati ya. Hemat air, artinya jangan pakai air berlebihan ya, karena saat-saat tertentu banjir, saat-saat tertentu benar-benar kekurangan air, kekeringan. Kalau saya pernah ke sebuah negara, di sebuah bandara saya hidupkan kerannya besar-besar tapi airnya tetap sama keluarnya. Besar saya hidupkan kerannya sama airnya. Kecil saya hidupkan kerannya sama airnya. Artinya bandara itu sudah mengelola penghematan air ya, supaya tidak sayang. Karena di negara itu memang sulit air ya. Sehingga saya tanya, kenapa saya buka kerannya besar kok airnya tetap seperti itu? Ya itu sudah diatur katanya. Ini luar biasa supaya kita hidup hemat air ya. Kalau di kos-kosan ada mahasiswa ya, kalau airnya nggak dipakai di kamar mandi atau tempat lain, ya dimatikan. Ya. Hemat energi, kalau di ruangan itu tidak butuh listrik, tentu jangan kita hidupkan terus-menerus ya. Efisien berkendaraan, kita bisa lihat di sini kemacetan luar biasa berdampak terhadap pemanasan global ya. Dia menghasilkan CO2 yang sangat banyak ya terhadap atmosfer kita. Transportasi umum, semakin besar kita menggunakan transportasi umum, semakin berkontribusi kita terhadap pengurangan pemanasan global. Tidak membakar sampah, mengelola sampah dengan baik, karena buangan-buangan sampah itu juga menghasilkan berbagai gas rumah kaca seperti nitrat, ya kan?
promosi lingkungan, kita sebagai akuntan harus aktif mempromosikan lingkungan, peduli lingkungan. Kita tidak hanya sadar lingkungan dalam diri kita, tapi juga harus mengajak masyarakat untuk sadar lingkungan. Saya kira itu peran individu. Ya, setiap pihak yang terkait yang ada di bumi ini, karena akuntan adalah individu yang ada di bumi juga ya, sehingga kita ada peran individu. Peran sebagai profesi, saya kira menggunakan keahlian kita. Kita punya keahlian. Dan keahlian itu kita gunakan agar kita bisa membantu pengurangan pemanasan global. Pertama, measurement. Akuntan itu harus ahli matematika, ya, ahli hitung-menghitung. Kalau kita nggak ahli menghitung, bagaimana kita mencatat? Kerjaan pertama kita sebelum mencatatkan, mengukur dulu. Sehingga kalau kita lihat kembali ke protokol Kyoto, bahwa emisi karbon bisa diperdagangkan. Tentu kalau perdagangan kan ada transaksi. Kalau transaksi dicatat, pada akhirnya dilaporkan, ada pengukuran. Nah, tentu saja kita menggunakan keahlian kita di dalam mengukur transaksi karbon. Baik itu karbon yang berlebihan mencapai atas, ya. Pedoman, jangan dikira ini masalah sepele ya, pedoman yang dikeluarkan oleh lingkungan hidup itu sangat detail dan banyak. Kalau orang nggak ahli di dalam menghitung itu tidak gampang untuk menentukan jumlah karbon yang dihasilkan dan karbon yang harus dibeli, karbon yang di-offset, diminta izin, dan mencapai kapasitas atas atau tidak, dan transaksinya harganya berapa, ya. Dan kalau nggak bisa diatasi, pajaknya seperti apa, kan? Nantinya ya, ke pajak. Yang kedua, pencatatan. Kita harus mencatat transaksi itu. Mencatat perdagangan emisi terutama. Tidak hanya itu ya, semua kegiatan tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan sosial kan harus dicatat. Baik buruknya kita mencatat bagian dari pengendalian intern kita. Kalau logika audit kan, kalau dicatat dengan bagus, itu menggambarkan pengendalian yang bagus. Kalau catatan bagus kan, berarti laporan sustainability itu menjadi andal gitu ya. Kita harus bagus di dalam mencatat transaksi lingkungan, supaya laporan lingkungan kita juga andal. Itu mencatat pun keahlian kita. Kemudian, credibility. Kalau ada transaksi lingkungan itu kan harus diverifikasi ya. Betul nggak informasi tentang misalnya karbon dioksida yang hendak dibeli, misalnya ini kan izin kredit emisi ya. Ini betul nggak? Dia melaporkan nanam pohon, kayak apa nanam pohonnya? Di mana tempatnya? Siapa yang memverifikasi itu sampai ke gunung, ke hutan sana? Gitu ya. Walaupun ada verifikator tentu saja ya, yang ditentukan oleh otoritasnya. Tapi kita ingin memastikan bahwa kita benar-benar bertransaksi dengan kualitas informasi. Yang kualitas informasi itu kan bagian dari kerangka konseptual kita. Jadi akuntan harus benar-benar bisa menyajikan informasi yang berkualitas tentang transaksi lingkungan, transaksi karbon khususnya, dan transaksi lingkungan lainnya. Lalu penyajian. Apa yang dicatat itu harus disajikan tepat masuk ke akun yang tepat. Kalau transaksi lingkungan masuk ke akun yang salah, kemana? Misalnya kita memiliki pengurangan emisi yang sangat besar yang bisa kita jual tanda petik kepada pihak yang membutuhkan kredit emisi, izin emisi. Itu diakui sebagai apa ya? PSAK apa yang tepat? Mau diakui sebagai aset tidak berwujud, yang diakui sebagai aset lain-lain. Tentu pasalannya nanti beban, mungkin juga ekuitas. Jadi kemana, pos mana yang tepat. Nah, untuk belajar lebih lanjut tentang hal ini, itu adik-adik mahasiswa bisa mempelajari bagaimana akuntansi karbon, ya. Bagaimana menyajikan, memperlakukan transaksi itu menyajikan, sampai dengan mengungkapkan. Disclosure, ini yang paling banyak. Yang paling banyak kita bicarakan, ya. Dan
ISSB itu kan berusaha meningkatkan, menyusun standar pengungkapan yang berkualitas tinggi. Ini yang kalau kita baca exposure draft-nya itu sangat rumit. Saya sudah baca dua-duanya, sangat rumit. Tentu ini hanya dikuasai oleh akuntan. Ya, kelihatannya sepele, tapi kalau bagus di disclosure itu sangat 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 membantu. Mengapa bagus di disclosure sangat membantu? Karena sebenarnya investor dan stakeholder lain itu butuh informasi yang handal, yang transparan. Investor itu kan ada yang peduli lingkungan, mungkin banyak yang peduli lingkungan. Sehingga investor itu membutuhkan informasi tentang transparansi dan keandalan tentang transaksi lingkungan dalam disclosure laporan keuangan. Siapa yang membantu investor? Investor kan tidak bisa memverifikasi sendiri. Siapa yang membantu investor? Ya, akuntan gitu, yang membantu di dalam menyajikan informasi tentang transparansi akuntabilitas tentang lingkungan ini. Tidak hanya investor, kreditor juga ya, karena kadang-kadang ada pendanaan yang ramah lingkungan juga. Negara kita juga mencari pendanaan yang ramah lingkungan, yang green, sukuk. Kalau Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa pernah dengar green sukuk, sukuk yang green artinya mencari dana lewat masyarakat, ya, mencari dana ke masyarakat agar dana yang diperoleh itu digunakan oleh pemerintah untuk proyek-proyek yang ramah energi, misalnya energi terbarukan, ya. Tentu pemerintah menyatakan dia akan menggunakan dana itu untuk proyek seperti apa. Ya, bisa dibayangkan yang membutuhkan informasi tentang transaksi lingkungan itu tidak hanya investor, juga kreditor dan banyak stakeholder lain, pemerintah tentu saja iya, ya. Pihak-pihak yang konsen dengan lingkungan juga iya. Artinya disclosure lingkungan itu sangat penting sekali. Bahkan dunia mengakuinya, ya, dengan membuat standar ISSB tadi, ya. Dan nanti akan konvergen di Indonesia. Pajak karbon. Kalau perusahaan terlalu banyak menghasilkan emisi melewati batas atas, dia harus membeli emisi dari perusahaan yang tidak mencapai batas atas emisi. Dia harus membeli dan membayar. Kalau dia tidak berhasil mengurangi emisi sampai dengan paling tinggi batas atas, dia harus bayar pajak atas kelebihan itu. Ya, bagaimana teknis perhitungan pajaknya, saya kira nanti kita tunggu, ya, di tahun ini juga, ya. Jadi perusahaan itu dipaksa, tanda petik, ya, dipaksa untuk peduli terhadap lingkungan. Akuntan tentu saja yang berperan menghitung ini, ya, itu pajak lingkungan yang harus ditanggung oleh perusahaan yang menghasilkan emisi lebih dari batas atas yang ditentukan oleh regulator, ya. Rencana strategis dan rencana aksi. Jadi akuntan memasok informasi untuk menyusun rencana. Baik ini di level pemerintahan maupun perusahaan, ya. Karena di ketentuan OJK 51 tadi disebutkan bahwa perusahaan juga harus membuat rencana untuk keberlanjutan, harus buat rencana. Pemerintah juga begitu, pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat, daerah dan pusat itu membuat rencana. Baik rencana strategis maupun rencana aksi. Indonesia memasukkan pengurangan emisi dalam rencana jangka panjang 2020-2024, ya, masuk di dalam perencanaan. Tentu saja yang memasuk informasi untuk menyusun perencanaan adalah akuntan. Jadi akuntan berperan penting. Kelihatannya kok perannya kok sepele, OTK itu berat sekali, ya. Salah memberi informasi kan salah menyusun perencanaan. Salah memberi informasi, salah dalam pertanggungjawaban dan pengungkapan. Jadi ini sangat penting sekali, ya. Kemudian peran akuntan lain adalah menyusun sustainability report itu sendiri. Membantu menyusun atau menyusun sustainability report, ya. Itu peran yang sangat besar. Ini peran utama lah. Peran utama karena hubungan antara usaha-usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan profesi akuntan ada di sini, ya. Dan yang terakhir adalah akuntan berperan mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Kalau peran-peran yang kita bicarakan tadi ya benar-benar dijalankan oleh akuntan, tentu saja akuntan membantu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan baik di level desa, di Pemda, di pemerintah pusat, bahkan dunia ya. Saya kira itu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa apa yang bisa saya sajikan pada hari ini ya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya kira dipersilakan ya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan dan waktu saya berikan kembali kepada Dewi ya. Silakan. Dewi. Terima kasih Bapak Baldrick atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif ini ya. Jadi tadi sudah kita ketahui seperti apa sih pemanasan global itu dan apa peran akuntan. Nah, di sini mungkin teman Anda yang mau bertanya. Sudah banyak ternyata di sini, Pak. Oke, jadi langsung saja ke sesi pertanyaan. Silakan yang pertama ke Mbak, silakan maju ke depan biar di shoot oleh Mas operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Ini mahasiswa ya? Iya Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Febiana Jenur Rohma. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan bertanya, untuk menghadapi perubahan global tersebut, apa peran manajer dalam menghadapinya? Terima kasih, itu saja. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaannya ini langsung ke peran manajer, jadi bukan akuntannya. Ya. Monggo Bapak silakan dijawab. Ya, saya kira langsung ya. Iya. Kita ke pengertian manajer ya. Manajer kan punya pekerjaan pokok merencanakan. Ya merencanakan itu tentu pekerjaan pokok manajer ya. Tanpa kita bicara dia manajer. Manajer lalu mengeksekusi, memonitor, menilai ya. Nah, dari situ bisa kita lihat kalau peran yang pertama yaitu merencanakan. Seperti kita lihat tadi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah itu, aksi itu dituntut harus dimiliki oleh perusahaan. Keberlanjutan ini. Dan juga pada akhirnya nanti harus dilaporkan. Kan pelaporan. Nah, di situ nanti diukur kinerja. Di dalam perencanaan itu kan harus ada upaya yang dilakukan. Kemudian target. Kemudian capaian. Itu juga tidak lepas dari peran manajernya. Mengukur pencapaian, menilai kinerja. Apakah perencanaan yang dilakukan tadi itu benar-benar bisa tercapai, seberapa besar tercapai. Dan juga manajer melihat, memonitor mana perencanaan yang macet, mana yang berjalan, mana yang perlu ditindaklanjuti, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah tetap baik, sudah dipertahankan. Jadi saya kira pertanyaan saya, peran manajer itu ya di fungsi manajer itu sendiri terhadap lingkungan. Tentu selain perencanaan juga manajer terhadap produk juga manajer berperan. Ya jelas berperan. Misalnya manajer produksi ya. Tentu manajer produksi peran utamanya adalah bagaimana menghasilkan produk yang green ya. Produk yang ramah lingkungan. Kalau kita bicara produksi ya. Itu juga sangat berperan. Bagaimana dengan bahannya? Kan dari bahan ini nanti bisa dihitung. Bahan baku untuk membuat produk ini banyak mengandung gas rumah kaca atau tidak. Setiap gas rumah kaca itu berapa bobotnya sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kalau di situ manajer bisa memilih apakah menggunakan bahan yang
emisinya besar atau sedikit, tentu manajer produksi berperan menentukan bahan yang ramah lingkungan, bahan yang mana yang hendak dia pakai. Misalnya saya kasih contoh semen. Semen itu menghasilkan gas rumah kaca yang cukup besar. Tapi saya mendengar semen sekarang pun sudah ada green semen. Itu contoh. Kalau dia menggunakan bahan semen, nah bahan semen yang kayak apa, gitu kan? Itu tentu keputusan manajer juga. Gitu. Plastik, pasti juga begitu. Plastik itu mengandung emisi yang sangat besar. Kalau manajer pabrik memutuskan plastik mana yang memiliki karbon yang lebih sedikit, mungkin itu yang hendak dipilih, tentu tidak mengurangi kualitas ya. Jadi saya kira hampir semua fungsi manajerial itu terlibat di dalam usaha mengurangi emisi ya. Karena begini logika, akuntan saja yang mungkin tidak manajer itu berperan penting, apalagi manajer ya. Manajer yang memimpin perusahaan. Kalau kita bicara manajer yang lebih tinggi lagi, direksi, OJK itu menuntut bahwa harus ada tata kelola tentang keberlanjutan. Artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan rencana keberlanjutan itu perlu ditentukan tata kelolanya, orangnya dan tugasnya. OJK menuntut itu. Kalau kita bicara di level yang lebih tinggi, misalnya direksi, atau bahkan sampai ke pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, dewan komisaris, perusahaan harus mengidentifikasi bagaimana tata kelolanya dan apa tanggung jawabnya. Ya. Saya kira itu jawaban saya, semoga bisa membantu adik mahasiswa ya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas ya, jawabannya. Okay. Jadi apapun ya, level manajer manajer di divisi manapun itu pasti akan terlibat, pasti terutama terlibat dalam perencanaan, dalam produksinya. Ya. Oke, selanjutnya ya, saya persilakan kepada tadi yang kedua, Mas Tontowi ya. Ya. Mas operator. Singkat. Mas Tontowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tantowi dari jurusan manajemen juga. Oh, manajemen. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, peran yang bisa dilakukan itu salah satunya itu memastikan kesesuaian dengan kualitas. Nah, ya. Belum lama ini kami juga mempelajari terkait dengan quality cost. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah terkait global change ini bisa masuk dalam topik yang kami pelajari kemarin. Quality cost ya. Iya. Oke. Okay. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Okay, ini belajar topik quality cost mata kuliah apa ya? Akuntansi manajemen atau apa ya? Akuntansi manajemen. Oh ya. Berarti pas ya. Iya. Ya, oke. Okay. Memang quality cost itu kalau kita lihat ya ada 4 kategori ya. Prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, external failure cost. Walaupun tadi Mas Tanto menyatakan itu pelajaran akuntansi manajemen dan belum tentu pelajarannya itu terkait dengan lingkungan ya. Belum tentu terkait dengan lingkungan yang dibahas. Tapi tentu saja konsep quality cost itu juga berlaku untuk lingkungan. Jelas berlaku untuk lingkungan. Dan kalau kita baca banyak paper-paper quality cost terkait lingkungan itu seperti inline dan sejalan dengan quality cost yang kita bicarakan di akuntansi manajemen. Misalnya prevention. Prevention cost itu kan berbagai upaya, program, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah supaya kerusakan lingkungan tidak terjadi. Supaya emisi yang berlebihan tidak terjadi. Itu mencegah. Dicegah melalui program, pertama tentu dicegah melalui rencana. Dicegah melalui program. Bisa dicegah melalui pelatihan, supaya karyawannya mengerti tentang bahan-bahan misalnya yang mengandung emisi tinggi ya.
Karena mengidentifikasi itu juga penting ya. Sebelum melakukan apa-apa, mengidentifikasi penting. Kalau kita hendak melakukan produksi, perlu dicegah ya, apa yang bisa dicegah melalui program-program tadi ya. Bahkan memilih alat pun itu mencegah, memilih mesin yang lebih ramah lingkungan itu mencegah agar emisi tidak meningkat. Saya kira itu biar cegah sangat relevan. Yang kedua, appraisal. Kita bicara katakanlah hendak mulai berproduksi atau selama proses produksi, ya tentu saja perusahaan itu harus konsen apakah pilihan-pilihan cara-cara produksi dan proses produksi itu benar-benar sudah green ya, benar-benar sudah mampu setidaknya tidak terlalu banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses produksi gitu ya. Kalau proses produksi misalnya contohnya, kalau proses produksinya itu menghasilkan apa karbon dioksida yang sangat besar, tentu itu adalah usaha di dalam appraisal, bidang appraisal yang kurang pas gitu ya. Mesin yang digunakan, uji coba yang dilakukan, tentu saja kan produksi uji coba dulu. Dari uji coba itu menghasilkan berapa emisi, berapa banyak emisi yang dihasilkan oleh produk ini. Mau dilanjutkan enggak memproduksi produk itu? Kalau ternyata itu menghasilkan emisi rumah kaca yang besar. Lalu yang ketiga, internal failure. Internal failure cost itu sudah mulai berbahaya. Ini dalam konsep emisi, ini adalah produknya sudah jadi. Perusahaan sudah menghasilkan produk, tapi belum sampai berdampak. Ya. Belum sampai berdampak keluar, ya, masih di lingkungan perusahaan. Belum sampai keluar, tapi sudah teridentifikasi. Misalnya banyaknya sampah, banyaknya limbah, banyaknya sisa. Sisa-sisa produksi saya sebutkan tadi itu juga menghasilkan gas rumah kaca. Ya. Ini adalah kegagalan produksi itu juga nanti akan semakin menambah gas rumah kaca. Jadi hal-hal seperti ini harus dihindari. Lalu yang terakhir adalah lingkungan sudah rusak. Kalau kita bicara external failure, itu artinya lingkungannya sudah rusak dan sudah berdampak. Tentu saja aksi untuk mengurangi dampak yang perlu dilakukan. Ini adalah cost yang paling berbahaya ya, yang dampaknya paling signifikan bagi masyarakat. Sudah terlanjur merusak lingkungan ya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja untuk memperbaiki atau mengurangi dampak kerusakan lingkungan itu yang kita bicarakan. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira kalau pertanyaannya Mas Tantowi tadi ini saya kira kok sangat pas ya, mungkin tadi mengamati ya, mengikuti pelajaran akuntansi manajemen tentang quality cost, lalu mengaitkannya dengan lingkungan, ya pemanasan global saya kira cukup bagus, cerdas ya pertanyaannya ya, tapi memang itu sangat terkait ya, sangat terkait sekali. Jadi untuk kasus lingkungan pun konsep quality cost itu sangat berlaku. Ya. Prinsipnya semakin ke belakang semakin negatif dampaknya. Semakin pada level pencegahan semakin sedikit dampaknya, semakin level appraisal, semakin pada internal failure, bahkan external failure, artinya lingkungannya sudah rusak dan berdampak kepada berbagai pihak, itu yang perlu kita hindari. Yang bagus itu adalah biaya lingkungan besar di tahap pencegahan. Semakin ke belakang, semakin kecil. Semakin ke external failure, semakin kecil. Yang buruk itu adalah external failure lebih besar dibanding jenis-jenis kategori biaya lingkungan lain. Saya kira gitu ya, Mas Tantowi. Mudah-mudahan saya bisa bertanya aja. Ya, terima kasih Bapak. Jadi yang paling bagus itu di prevention cost-nya ya, dari quality cost ya, itu. Mungkin satu lagi dari pertanyaan online, karena ada juga yang mengikuti secara online.
Saya bacakan ya Bapak, ini dari Dania Nur Adha, yaitu terdapat peran akuntan, salah satunya adalah membantu menghitung carbon tax. Bagaimana cara mengukur polusi udara atau emisi karbon yang persebarannya sangat luas? Ini topik ya, yang baru di Indonesia ya sebenarnya. Oke Bapak, silahkan ya, dijawab. Mbak Dania, memang betul pajak karbon itu belum berlaku ya. Belum berlaku, tapi rencananya berlaku tahun ini. Pertengahan tahun atau nanti akhir tahun nanti kita lihat. Nah, tentu pajak atas karbon yang tidak berhasil di apa ya namanya? Di offset ya, dibeli izin. Kalau ada perusahaan menghasilkan karbon melebihi batas. Berapa kilogram karbon ya misalnya gitu, melebihi batas. Kalau dia melebihi batas, dia harus membeli izin karbon dari perusahaan yang tidak melebihi batas. Kalau misalnya melebihi batas 1000 kilo, hitungan pastinya saya nggak hafal ya, satuannya ya. Kita harus baca pedomannya, pedomannya sangat rumit ya, dan itu panjang, berhalaman-halaman sangat besar ya, tapi ada pedomannya. Nah, kalau dia punya kelebihan karbon, kapasitas dia 1000, batas atasnya 1000, dia menghasilkan karbon 1600. Dia mencoba membeli dari perusahaan yang punya kredit karbon. Perusahaan lain juga 1000, tapi menghasilkan karbon hanya 100. Berarti dia punya kredit 900. Tadi perusahaan A punya karbon melebihi batas. Batasnya 1000, tapi karbon dia 1600. Perusahaan B, kapasitas karbon dia paling tinggi 1000 juga, tapi dia menghasilkan karbon 100. Berarti sebenarnya perusahaan A ini kan bisa membeli izin karbon dari perusahaan B ini ya, karena 600 dan 900 ya, karena kan dia masih ada 900 yang allowance itu ya. Kalau dibeli 600, berarti kan perusahaan A tidak lagi melebihi batas atas, perusahaan B juga belum melebihi batas atas, karena perusahaan B menjadi 100 tambah 600, 700 yang belum melebihi, perusahaan A jadi 1000. Nah, kalau ini skenario-nya, berarti tidak ada pajaknya. Karena perusahaan A tidak dikenai pajak karena berhasil membeli izin karbon dari perusahaan B. Tapi bagaimana kalau, tentu perusahaan A membayar ke B ya. Tapi bagaimana kalau perusahaan A misalnya memiliki karbon 1600, perusahaan B memiliki karbon 1700. Kapasitasnya masing-masing tertinggi 1000. Saya ulangi, perusahaan A 1600, perusahaan B katakanlah 700. Kapasitas tertinggi masing-masing, batas tertinggi masing-masing 1000. Berarti harus dapat izin 600 ini perusahaan A. Sedangkan perusahaan B kan dia hanya punya kredit 300. Kalau misalnya dibeli 300 oleh perusahaan A, jadi perusahaan A 1.300, perusahaan B 1.000. Perusahaan B nggak kena pajak. Perusahaan A masih punya kelebihan di atas batas-atas 300. Nah, yang 300 itulah nanti yang dikenai pajak. Kalau nggak salah, pajaknya Rp30 per kilogram karbon ya. Persatuan karbon lah, saya nggak tahu satuannya. Tapi kelihatannya saya baca kilogram ya. Boh, gimana cara mengukurnya. Tapi kelebihan itulah yang dikenai pajak. Per Rp30. Ya seperti PPN lah gitu ya logikanya. Ya, seperti PPN. Nah, nanti ada PPN, ada pajak karbon. Gitu. Tentu pekerjaan-pekerjaan otoritas menjadi semakin sulit ya, bagaimana memverifikasi itu juga sangat. Nanti akan ada sertifikatnya bagi pihak-pihak ya. Pihak-pihak yang nanti mungkin juga suatu saat ada penghargaan-penghargaan di bidang itu. Saya kira begitu ilustrasinya ya, karena belum terjadi, belum kita bisa jadikan contoh nyata perhitungannya, karena pedomannya harus kita lihat betul perusahaan ini menghasilkan karbon berapa, dasar hitungannya harus ada.
dia punya bahan baku berapa, produksinya berapa, menggunakan listrik berapa, air berapa, airnya kan juga menghasilkan. Ya, nanti itu dihitung, ketemulah dia punya karbon menghasilkan berapa. Setiap perusahaan dihitung begitu, sehingga bisa kita lihat apakah dia sudah melampaui batas atas atau tidak. Kalau tidak melampaui batas atas, ya saya kira nggak ada dampak pajaknya ya. Saya kira gitu ya, Mbak Dania ya. Ya, terima kasih Pak Baldrick. Jadi yang penting ya adalah yang kena pajak karbon itu kalau sudah melebihi batas atas dari peraturannya. Ya. Tapi ya, ini juga pajak karbon baru akan diterapkan Juli 2022 kalau nggak salah dari beritanya itu. Oke, jadi karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan segera mengakhiri webinar kali ini. Tapi sebelumnya saya minta kepada Bapak Baldrick untuk memberikan closing statement atas pertemuan hari ini. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Saya kira sangat penting kita sebagai akuntan, sekecil apapun peran kita, tetap harus kita lakukan. Jangan kita ikut malah meningkatkan pemanasan global. Tapi ikutlah kita sesuai dengan judul kita, memitigasi, mengurangi ya, mengurangi sehingga tercapai nanti zero emission pada tahun 2050. Tentu saja perusahaan, pemerintah berkomitmen, tapi tidak cukup perusahaan dan pemerintah berkomitmen. Kita sebagai individu dan kita sebagai akuntan, mulai dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai dengan kita menjalankan profesi, semoga kita ikut berjuang mengatasi, menang dalam perang melawan pemanasan global. Semoga perjuangan kita bisa berdampak positif bagi pengurangan pemanasan global di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum. Saya kira itu penutup dari saya. Terima kasih, Mbak De. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Jadi berdasarkan dari closing statement tadi, ini akan menutup acara kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas kekurangan atau kesalahan dari jalannya acara hari ini. Dan baik, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin lain kali nanti kita akan bertemu lagi ya Bapak di kesempatan yang lain, siap, baik siap, online siap, lagi siap, ataupun siap, offline. Siap. Oke, terima kasih Bapak kesempatannya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Semoga ketemu lagi.